Perseteruan antara keluarga mendiang Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar Cak Imin, nampaknya tetap mengiringi dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Persoalan ini kembali menjadi perhatian setelah deklarasi pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan Cak Imin. Teranyar, Yeni Wahid membongkar wasiat Gusdur sebelum wafat. Wasiat itu disampaikan Yeni Wahid saat berada di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU pada Selasa 5 September 2023. Ia mengatakan Gusdur memiliki wasiat sebelum wafat untuk Cak Imin. Adapun wasiat itu terkait permintaan Gusdur agar Cak Imin lengser dari kursi Ketua Umum PKB. Bahkan Yeni Wahid menyebut dirinya mengantongi bukti-bukti formal yang menunjukkan terjadinya pengkudetaan terhadap Gusdur. Lantas Yeni Wahid membantah tuduhan Cak Imin yang menyebut kudeta justru dilakukan Yeni saat menjadi sekjen PKB. Ia mengatakan jika jabatannya sebagai sekjen PKB dianggap sebagai pengkudetaan Cak Imin, maka yang mengkudeta Cak Imin sudah pasti adalah Gusdur sendiri. Dikatakan Cak Imin, narasi ia berkhianat dan mengkudeta Gusdur selalu muncul setiap 5 tahun atau menjelang pemilu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.